Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi faqqaha liman arada bihi khairan fid din. Walhamdulillahilladzi rafa'a manazilal ulama'i fawqal alamin. Amma ba'du. Ikhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bertatap muka, sama-sama bertolabul ilm, sama-sama menuntut ilmu dalam pembahasan kajian kitab Al-Adabu Unwan Sa'adah, atau akhlak dan budi pekerti adalah merupakan sebab dari sebuah kebahagiaan, karya Syekh Soleh Sindi Hafidhullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam pembacaan kitab Al-Adabu Unwanus Sa'adah ini, dengan harapan kami dan ikhwan sekalian dan semua saja yang menyimak kajian pada hari ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat mengamalkan, dapat melaksanakan segala kegiatan, segala tingkah laku dalam bersosialisasi ini dengan adab dan akhlak sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah kita akan membahas hubungan antara akhlak atau adab dengan akidah. Akidah sendiri yaitu bagaimana iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akan membahas ketika seorang manusia itu, seorang muslim dan mukmin itu mengaku dirinya itu mukmin, mengaku dirinya itu Islam. Kemudian tidak mencerminkan dari adab dan akhlaknya bahwasanya dia seorang mukmin, tentunya sangat sangat disesalkan. Oleh karena itu, pada hari ini kita membahas hubungan antara keduanya, antara akhlak dan akidah, agar supaya kedepannya kita tahu bahwasanya seorang mukmin itu ya adabnya baik. Bahwasanya orang yang adabnya baik harus mukmin agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tayyib, bainal akidah wal akhlak, hubungan antara akidah dan akhlak. Hadza wa inna min ihtimamil ulama'i bihadzal mawdu' annahum qad yudarrijunal adab wal akhlak zimna mabahisil aqidah. Jadi diantara salah satu bukti bahwasanya ulama-ulama akidah yang konsen di dalam ilmu akidah terhadap adab, diantara bukti mereka itu bahwasanya walaupun mereka ini sebagai ulama akidah tapi mereka memperhatikan akhlak, yaitu ketika mereka menyampaikan pembahasan-pembahasan tentang akhlak dan budi pekerti dalam kitab-kitab mereka yang diberi judul dengan ilmu akidah. Walaqad hafaltu jumlatan minal musannafat bi iradi jumlatin minal kalami thayyibil hasan fil hasi anal adab wal akhlak dimna mabahisil i'tiqadi inda ahli sunnati wal jamaah kama tarahu indal imam Abi Usman As-Sabuni rahimahullah fi kitabih Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Jadi muallif hafizahullah sudah melaksanakan juhudnya, usahanya untuk mengumpulkan kitab-kitab akidah, kitab-kitab ulama yang membahas tentang akidah, yang mana di dalam kitab-kitab itu ada pembahasan khusus tentang pentingnya adab dan akhlak. Di antara kitab-kitab itu yaitu kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis karya Syekh Imam Abi Usman As-Sabuni. Imam Sabuni
beliau membahas akidatus salaf wa ashabul hadis, di dalamnya dibahas tentang pentingnya adab dan akhlak. Juga wa kama tajiduhu indal Muzini rahimahullahu taala fi kitabih syarhus sunnah, wa kama tajiduhu indal Ismaili rahimahullahu fi kitabih i'tiqadu a'immatil hadis, wa ila syaikhil Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu fil aqidah alwasatiyah. Jadi muallif hafidhahullah selain menemukan bahwasanya ulama-ulama akidah itu menulis tentang pentingnya adab di dalam kitabnya Imam As-Sawbuni Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, beliau juga menemukan pembahasan-pembahasan tentang adab dan akhlak di kitab-kitab yang lain seperti kitab Syarhus Sunnah, juga kitab I'tiqadu A'immatil Hadis, juga bahkan di kitab Aqidatul Wasatiyah milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau juga membahas pentingnya seorang mukmin memiliki adab dan akhlak yang terpuji. Bal aqadal Imam Ibnu Battah rahimahullah fi kitabih Asyarhu wal Ibanah faslan tawilan sarada fihi jumlatan minal adabin nafiah. Bahkan ada salah satu di antara ulama akidah yaitu Imam Ibnu Battah, beliau di dalam kitabnya Asyarhu wal Ibanah membahas tentang pentingnya adab dan akhlak ini dalam subbab yang sangat panjang. Karena kenapa? Karena memang seorang ahlu hadis bukan hanya harus memahami dan menghafal hadis, tapi juga harus mengamalkan dan berperilaku dengan akhlak yang terpuji. Wa hadza idza ta'ammaltahu wajadtahu maslakan rasidan rajian ila asbabin wa hikamin iddatin. Nah, setelah tadi sudah disampaikan oleh muallif bahwasanya ini loh ulama-ulama akidah, walaupun kitabnya judulnya tentang akidah, tentang ahlul hadis, tentang ahlus salaf, tetapi di dalamnya ada pembahasan tentang adab dan akhlak. Kenapa? Kenapa ulama ini tidak membahas akidah saja tanpa adab? Kenapa harus menyelipkan tentang pentingnya adab dan akhlak? Marilah kita lanjutkan, marilah kita baca. Di sini muallif hafidzallah menjelaskan beberapa sebab di antaranya yang menyebabkan para ahlu akidah tidak hanya menulis kitab akidah saja, tapi juga menyelipkan di situ pentingnya akhlak dan juga adab yang terpuji. Satu, at-ta'kidu ala annal imana qaulun wa amal. Wa annal akhlaqal hasanah samratun amaliyatun lil aqidatis sahihah. Sebagaimana kita tahu, salah satu prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah itu yaitu al-imanu qaulun wa amal. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu yang ada di diri kita seorang mukmin harus dapat diwujudkan dengan perkataan dan perbuatan. Jadi kalau ada orang ngomong beriman tapi tidak sholat, ini namanya salah. Ada orang mengaku beriman tapi tidak percaya kepada Allah, tidak tawakal kepada Allah, bohong. Makanya ketika seorang mukmin ini dia beriman, maka dia akan melaksanakan sesuatu, segala sesuatunya, entah itu perkataan dan perbuatan, berlandaskan dengan ajaran Islam. Kalau dia berkata, dia jujur. Kalau dia berbuat, dia tidak menyakiti. Itulah hubungannya, korelasinya antara orang yang beriman, maka dia diwujudkan dari perkataan dan perbuatannya yang pasti mencerminkan orang yang beriman, yaitu terpuji. Wa anil akhlaqal hasanah samratun amaliyatun lil aqidah as-sahihah. Dan juga orang yang mempunyai akidah yang benar, akidah yang salim, akidah yang lurus, pasti sudah bisa dipastikan akhlaknya baik. Karena kenapa? Karena yang dia ikutin ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menyakiti orang mukmin, tidak pernah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat Islam, kepada umat-umatnya, man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah.
innallaha fi auni abdi ma damal abdu fi auni ahi, dan hadis-hadis lainnya. Tentu saja seorang mukmin dan muslim ketika benar-benar mempunyai akidah yang benar, maka akan tercermin dari perilakunya, dari kesehariannya, dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Alam talhat hadhil isyarah al-latifah fi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam hiyana mas'alahu Amru bin Abasah. Salah satunya yang menunjukkan bahwasannya seorang mukmin yang benar-benar mukmin, maka dia akan benar-benar menjadi orang yang berakhlak baik. Salah satu hadis Nabi, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat Amru bin Abasah, "Ma anta? Kamu apa?" Kata Nabi, "Ana nabi, saya utusan Allah." Fakultu, "Wa ma nabiyyun?" Apa itu nabi? Rasulullah SAW menjawab, "Arsalanillah, Allah Subhanahu wa taala mengutusku." Fakultu, "Bi ayyi shay'in arsalaka?" Dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengutusmu? Qal, "Arsalani bi silatil arham wa kasril awsan wa an yuwahhidallah la yusyriku bihi shay'an." Allah Subhanahu wa taala mengutusku, Rasulullah SAW, untuk menyambung tali silaturahmi dan menghancurkan berhala, dan untuk mentauhidkan Allah hanya satu-satunya Tuhan dan tidak menyekutukannya. Falahid al-iqtiran baina tauhid wal akhlak, silatul arham wa kasrul awsan. Dari sini kita bisa melihat adanya hubungan yang erat antara silaturahmi dan menghancurkan berhala. Silaturahim merupakan salah satu bukti dari akhlak yang terpuji, sedangkan menghancurkan berhala salah satu bukti untuk menegakkan tauhid. Wa min tilkal hikami aidon bayanu anal akhlak saddun mani'un amama adai Islam wa sunnah. Dan salah satu pentingnya pembahasan adab dan akhlak di dalam akidah, karena akhlak yang baik merupakan benteng yang kuat bagi seorang mukmin di depan musuh-musuhnya. Wa famin hilal it'afil akhlak yanfuduna ila it'afil i'tiqad wa hadha ma nu'ani minhu fi hadzal 'asr mutaakhir ma'al asafis sadid fa inna a'da Allah min ashabil madhahib al-fikriyah al-haddamah yanfuduna katsiran ila nufusis syabab wal fatayat min hilal it'afil akhlak awalan. Karena khususnya di zaman-zaman sekarang ini, biasa kita sebut zaman milenial, orang itu sudah tidak ada yang menyembah berhala, tidak ada lagi menyembah patung, tapi menyembahnya apa? HP, internet, laptop, dan lain sebagainya. Memang tujuannya pertama untuk baik, tapi ketika kemudian seorang mukmin, seorang pemuda, seorang pemudi menjadikan gadget atau HP-nya menjadi segala-galanya, sholat telat, orang tua manggil tidak digubris, ini bukankah berarti telah melalaikan tauhidnya gara-gara HP? Nah, inilah bukti bahwasanya kalau misalnya kita ingin menegakkan tauhid kita, tentunya kita harus mempunyai akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang baik, contoh seorang anak yang berbakti pada orang tua sedang bermain HP, dipanggil orang tua, dia akan datang. Seorang anak yang baik, dia mendengar azan, dia tinggalkan, dia langsung menuju masjid. Itulah ciri-ciri akhlak yang baik. Karena dengan akhlaknya inilah, itu menjadi benteng dia biar tidak terpengaruh dengan sekarang ini zaman milenial, di mana zaman berselancar di media sosial yang sangat luar biasa berbahaya. Wa min hilali igrokim fil fawahis war rodail summa yatarakkawna bihim ba'da dzalika ilal wuqu'i fil inhiraf al aqdi. Nah, biasanya salah satu usaha para perusak umat sekarang itu, mereka akan mencoba merusak para pemuda dan para generasi-generasi muslim dari akhlaknya. Ketika akhlaknya sudah rusak, tinggal tunggu saja. Dia tidak akan nanti lama-lama tidak menjalankan syariat-syariat Islam. Lama-lama berani untuk tidak sholat. Lama-lama berani kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dari akhlak yang buruk inilah
merembet hingga kemudian yang terkena akidahnya lemah hingga tersesat dan terperosok ke dalam lubang kemaksiatan. Dan diantara hikmah kenapa dibahas antara akidah dengan akhlak ini, yaitu at-ta'kid ala anna al-akhlaqal karimah wasiyamul hasanah miftahu qabulid da'wah. Salah satu tujuan kenapa adab dibahas bersama dengan akidah, karena kita sebagai seorang da'i, sebagai seorang thalibul ilm, ketika kita ingin mendakwahi seseorang, misalnya kita menemukan saudara kita sesama muslim masih mengamalkan hal-hal yang tidak ada ajarannya atau tidak ada syariatnya, kemudian kita dakwahi dia dengan senyuman, dengan suka memberi, dengan suka menasihati, dengan tidak menyinggung perasaan, kira-kira dia akan dengar yang kita dakwahi atau tidak? Pasti akan didengar. Berbeda ceritanya ketika kita mendakwahi saudara kita, teman kita, sahabat kita dengan cara yang keras, dengan cara menyalah-nyalahkan, dengan cara tanpa senyuman, tanpa penjelasan, saya jamin 100% dia akan menolak. Disinilah pentingnya adab yang dan akhlak yang baik dari seorang muslim. Ketika dia bisa menggunakan adab yang baik ketika berdakwah, insya Allah yang dia dakwahi akan mendengar. Fa idza iltazama ahlus sunnati biha in fatahat amamuhum bi taufiqillah al-qulub. Kalau seorang ahlu sunnah, seorang yang sudah mempelajari sunnah, ingin mengajari pada temannya tentang ilmu agama, kemudian dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik, insya Allah dengan taufik Allah hatinya akan terbuka. Faqtana abi da'watihim al-mukhalif wasdada biha al-muwafiq qana'ah. Maka ketika sudah dengan adab yang baik kemudian kita berdakwah, insya Allah yang didakwahi akan menerima, kemudian akan bertambah kesenangan hatinya. Oh masya Allah, ustaz ini baik sekali, santun sekali. Begitulah cara Rasulullah SAW berdakwah. Wa min tilkal hikami aidon at-tadzkir bi annal adab as-samiyah turisu ahla sunnah al-quwah wal man'ah wal istima' wadid bidid. Dan di antara hikmah dibahasnya akhlak dan adab bersamaan dalam suatu pembahasan, karena dengan seseorang itu mempunyai akhlak dan adab yang baik, itu sudah merupakan bentuk kekuatan dan perkumpulan seorang muslim, seorang mukmin, bisa dikatakan seperti sebuah antibodi di badan. Ketika badan kita ini punya antibodi, penyakit apapun kita tolak. Datang penyakit tolak, karena kita punya antibodi. Begitu juga dengan masyarakat muslim. Ketika masyarakat muslim, masyarakat mukmin ini saling bersatu, saling murah senyum, saling menyapa assalamu bainakum, saling mengucap salam, saling memberi sedekah, saling menasihati, saling berbuat baik, maka sesama mukmin akan kuat. Ketika sesama mukmin sudah kuat, insya Allah orang-orang kafir, orang-orang musuh yang akan menyerang akan susah, karena kita sudah solid dari dalam. Wala tanaza'u fatafsalu wa tadhabari hukum. Dan janganlah kalian saling bercerai-berai, saling bertikai, karena akan menghilangkan kekuatan kalian. Mungkin ini yang kita bahas dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Intisarinya, hubungan antara adab dan akhlak sangatlah penting. Yaitu adab adalah bukti bahwasanya iman itu perbuatan dan tingkah laku, juga merupakan bentuk benteng umat mukmin di depan musuh-musuh kafir. Dan juga adab ini sebagai senjata bagi seorang dai agar dakwahnya diterima. Dan yang terakhir, adab sebagai kekuatan utama, antibodi bagi kekuatan orang mukmin untuk melawan musuh-musuhnya. Allahumma saddid al-sinatana wahdi qulubana waslul sakhimata sudurina wa yassirna lil yusra wa waffiqna wa ahlina wa dhurriyyatina li ahsanil akhlaq wasrif anna wa anhum sayyi'uha ya mujibad du'a. Dan sebelum terakhir, di sini kami ingin menyampaikan sedikit ralat
di video kami yang sebelumnya, yaitu video keempat dalam kajian kitab Manhajul Yaumi di Thalibul Ilmi. Jadi setelah kami telah kembali bahwasanya apabila ikhwan dan akhwat sekalian ingin membaca doa zikir pagi petang, maka silahkan dibaca dari kitab Hisnul Muslim karya Syekh Sa'ad Al-Qahtani, atau juga bisa dari kitab zikir pagi petang oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Juga satu hal lagi yang ingin kami ralat, dalam video tersebut kami juga menyebutkan doa sholat duha. Ternyata setelah kami teliti bahwasanya doa yang kami sebutkan itu tidak mempunyai sanad atau periwayatan yang jelas, sehingga mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah kita ambil yang sudah pasti sahih dari sunnah maupun dari Alkitab, yaitu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan salat duha, beliau berdoa, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kadang beliau sampai membacanya 100 kali. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan apabila ada yang salah dari tutur kata kami, itu datangnya dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada yang baik, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.